Simpan potongan tiket nonton Menculik Miyabi. Kirimkan beserta fotokopi KTP dan nomor telepon atau HP Anda ke PO Box 2959 Jakarta 10029. 5 pemenang akan berangkat gratis ke Tokyo dan bertemu langsung dengan Maria Ozawa. Untuk keterangan lebih lanjut, klik www.ketemumiyabi.com. Selamat nonton! これからブラックジャワのプレゼント抽選会を行います。はい、これからスタートします。8、9、8、8、9、おめでとうございます。昔から頭の良い人が言ってたんだけど、この世の中は一冊の本のようなんだってさ。もし我々がどこ行っていないなら、たった一ページの本を読むだけなんだって。なんかすごいよね。単純な人生になってしまうよね。私もうすごく長い間旅行行ってないんだよね。はあ、私どこへ旅行行けばいいのかな。みんななんかアイディアない？ああ久しぶり。おはよう。今からどこ行くの？今からちょっと会社行ってくる。じゃあね、いってらっしゃい。バイバイ。いやよかったよかった。ジャカルタに我が社の製品を受注することが決定になった。私らみんなそう思う。私はこう思ってるんだ。皆さんに私のプレゼントを差し上げようと。何がいいですかね。どう思う？おはようございます。私遅刻してないですよね。どうしちゃったんですか？マリア、君は撮影でバンバン忙しかったろ。そして体がボキボキだと思う。この体を癒すためにも海外や旅行に行ってもらう。旅行ですか？おう。いや、どこに？いいからあげなさい。これ。ジャカルタですか？ジャカルタ。本当ですか？
すいません。はい。あのインドネシアのジャカルタに関する本ありますか？じゃあカルタです。はい、ジャカルタ。あ、少々お待ちください。ジャカルタ。Nanyong ki asli Jakarta, Mbak. Bakar nang Jakarta. Tak ternamak nang Jakarta, Mbak. Asli Jakarta. Jakarta no hito. Ah, so nan desu ka? Tadi Jakarta ikun desu yo. Walah, ki ngomong apa maning ya? Nanyong ngerti namu Jakarta no hito. Speak English. Yes, I speak English. Yeah, I'm going to Jakarta. You're Jakarta? Yeah. That's good. Is it a good place? Yeah. Oh, really? Yeah. Oh, that's good, that's good. Jakarta is very, very good. Oh, that's so nice. You too is very good. Oh, thank you. Arigatou gozaimasu. You should see Monas. Monas? Monas, must speak, you know? Must? No, what's must speak? Must speak, must speak, must speak. Must big, must big. Oh, it's big. Ah, very. You know? Yeah. Hi. Thank you. Must big. Thank you. Must big. Bye bye. Must big. Rosita, Mbak. Must big. Capcus. じゃあどうしようかな。まずどこ行こうかな。行ったことないしな。何がいいんだろう。マリア。はい、ちょっと待って。マリア。しちゃったよ。タクシー。はあ、間に合わねえよ。大丈夫大丈夫。おばあちゃん。おばあちゃんごめん。僕たち急いでるんだ。だから僕たちが先に。大丈夫大丈夫。先に乗らせてあげなよ。どうもありがとうございます。いやないよ。先に乗ってください。大丈夫ですよ。ああ寝坊しちゃったよ。ごめんね。大丈夫。いいかなこれ。あ、ほら来た来た来た。タクシー。タクシー。タクシー。怖いんだよ。本当？大丈夫だ絶対。絶対怒られるって俺。あのだってチケットもちゃんと持ってきたし、パスポートもあれ？あれ？何？何？パスポートない。あれ？どこに？ない。え、マジでない。じゃあポケはポケはポケは？ないないないない。一つしかないんだって。ポケットもないし。どこに忘れた？家。おはようございます。
Bibi. Emangnya ini mie ayam? Hah? Di sini tuh kampus, tempat belajar, ngerti enggak? Hah? Bukan tempat buat mikirin makanan, ama buat tidur, hah? Kampus. Sharing nih sama lo. Sharing, bos. Dengerin dulu, ya. Besok di ulang tahunnya Jessica. Hah? Jessica bakal gue jadiin wanita dewasa. Wanita dewasa, bos. Hey, lo ngerti nggak? Nggak. Lo lihat gue. Yeah. Lo lihat gaya gue ya. Ditunggingin ya. Tepak. Pah. Bos. Lo ngapain? Cabut. Bos. Go, baby. Teman, sini teman. Ada apa teman? Lihat itu teman. Nampaknya mobilnya Kevin sedang direparasi sama Bang Mike teman. Iya. Udah ya elah masih aja mikirin Jessica. Dia buat gua mantap. Lihat tulisan apa? Dasar pecunda. Wah. Itu dua orang ngapain sih? Ah, ini lihat tulisannya. Bagus. Dasar pecunda. Ini baru namanya karya seni. Yoi. Bempernya dong. Hantu rasmu tuh gua. Woi. Apa? Rosokan nih. Rosokan gak usah dibawa kabut. Uis. Lo pikir gua gak perhatiin lo ya? Hah? Setiap hari lo di kampus mata lo ngeliatin Jessica terus, hah? Lo kenapa sih ya? Kenapa? Lo gak bisa dapetin cewek beneran. Makanya, lo jangan kebanyakan nonton. Lo jangan kebanyakan ngayal ya. Lo tuh gak mungkin bisa dapetin cewek cantik kayak Miabi. Ya gak? Gak mungkin kan? Oh iya. Makanya, mendingan sekarang ya, lo lupain Jessica. Benar. Karena muka lo nih ya, muka lo nih. Dia kagak bisa di-upgrade. Bos. Woi. Lo bertiga, jangan cuma pada bisa bacot doang. Lo masih bisa buktiin omongan lo. Besok, di partinya Jessica, lo bawa tuh cewek cantik yang lo bilang. Ya, lo buktiin ya. Buktiin. Lo juga, lo buktiin. Lo juga. Jangan pakai ngeludah dong. Santai dong lo, lo pikir gue gak bisa nih. Diapain lagi tuh mobil? Kampungnya. Hey Jessie baby. Hi. Yuk,
Sayang, kamu ngapain merhatiin mereka? Gak penting, yuk. Kamu tuh kenapa sih? Kok kasar banget sama Kevin? Emang Kevin salah apa sama kamu? Sampai kamu harus ngancurin mobilnya kayak gitu. Sayang, aku ngelakuin semua itu tuh demi kamu. Aku jealous, aku gak suka mereka kerjaannya seharian itu ngeliatin kamu terus. Nih, aku gak mau mereka itu ngebayangin yang jorok-jorok tentang kamu. Ih! Mike, denger ya. Kevin itu teman aku dari kecil. Aku tahu dia orangnya baik kok. Sayang, cantik, udah ya. Gak perlu dibesar-besarin. Kamu lihat tuh. Masih napas kan orang? Masih napas kan? Jahat banget sih kamu. Udah ya, jangan marah lagi. Kamu tuh jelek kalau marah tau gak? Ke kantin yuk. Yuk, senyum. Yuk. Rino yuk. Yuk, yuk. Woi, apaan lo? Sesek. Maaf, Om. Om, bagi duit dong, Om. Minta duit sama gue. Sini, sini. Sini! Untung kagak gue tabrak lo! Mike! Apa lo? Beri ngelawan lo! Mike, udah dong, Mike. Dia minta uang cuma buat makan kok. Lama-lama aku gak tahan sama sikap kamu, tau gak? Baby, aku tadi cuma bercanda, bener. Mike, dengerin aku serius. Kalau kamu gak bisa rubah sikap kamu, baby kita break dulu ya. Jesse, baby, tunggu dulu. Baby, Jesse, aduh. Jesse, baby, kau mau kemana? Hei! Iya, yeah, bentar! Jesse! Lo lihat nih apa yang baru gue dapat nih. Gak percuma gue gak jajan nabung nih buat ngedapetin koleksi ini nih. Ya tetep aja. Kan lo minta duit jajannya dari gue, Bim. Vin, gue gak mau tahu ya. Pokoknya kita gak boleh kalah taruhan sama Mike. Nih, lo berdua denger ya. Dulu waktu gue belum pakai BB, gue nembak satu cewek aja tuh gue mesti nunggu satu minggu. Deg-degan tiap hari. Antara diterima atau enggak. Nah begitu gue udah pakai BB, gue bisa nembak lebih dari 200 cewek dalam jangka waktu kurang dari 7 menit. Cerita! Diterima? Semuanya nolak gue! Goblok lu. Tapi ini serius nih. Kita masih cari cewek yang cakep. Nah di kampus kita, cewek yang paling cakep itu cuma Jessica. Susah, men. Vin, lu punya kenalan gak cewek temen lu di chatting kayak atau di Facebook lu ada gak? Udah, An. Gua mau terima nasib aja. Gua tuh cuma bisa ngagumin dia dari jauh doang, An. Iya, yeah, melo dia. Lu muka melo, hati Rinto. Ada serem-seremnya. Rinto siapa? Rita Rahab. Oh, Rita Rahab. Bentar. Lu lagi online gak? Enggak, gue lagi ngedit gambarnya Jessica. Bagus. Gue pinjem bentar. Mau ngecek update blognya Miabi. Belum selesai, Bim. Bentar. Vin, kasih dong Miabi, Vin. Vin, kasih dong. Miabi, ini Miabi. Cek deh itu ya, bener lo ceknya. Wih! Miabi mau datang ke Jakarta! Hah? Serius lu? Ini lu lihat. Oh yang benar. Iya lu baca sendiri tuh. Tuh. Lu tahu enggak? Ini blog khusus. Enggak semua orang umum tahu nih ada blog nih. Eksklusif. Member only. Lihat. Miabi, Mo. Miabi. Udah datang, Mo. Ya udah, kita sekarang tunggu apa lagi? Kita berangkut sekarang. Bisa. Gua harus jaga rumah. Bokap gua lagi ke Bandung. Kalau misalnya gua ngelanggar, gua bisa-bisa kurung di rumah sebulan dihukum. Kevin. Miabi, Vin. Miabi mau kesini. Bokap lu jauh, Vin. Di Bandung gak bakal tahu. Beneran, bro. Gue gak bisa, bro. Ayo. Gue udah gak sabar. Ini kalau gue engas. Iya, kayak lu gak aja. Mata lu kenapa sih? Emang lu gak tau, An? Nih, gua kasih tau ya. Setiap kali kita kedip-kedipin mata, semua yang kita lihat tuh bakal langsung kerekat di otak kita nih. Nah, sekarang kita mau ketemu Miabi nih. Ntar, kalau pas gua lihat, gua tinggal tuk-tuk-tuk. Otomatis kerekam di otak gua. Kalau suatu saat gua kangen sama dia, gua tinggal tuk-tuk-tuk.
keluar nih. Apaan sih lu? Utak-utuk. Nih ya, gak ada yang tahu nih. Kita cuma bertiga doang yang tahu kalau Miabi tuh bakalan datang ke sini. Tuh, lihat tuh, yang tiga kucur tadi ada di situ. Berarti dia tahu Miabi mau kemari. Lagi. Oh. Ngapain? Gua tahu. Seleb internasional kayak Miabi, pasti dia nggak mungkin lewat jalur ini. Dia punya jalur khusus. Ya nggak? Ya nggak? Bener kan? Betul, On. Gua tuh baru mau ngomong gitu, An. Apa lu, Pak? Bilang apa lu, Mo? Udah ngasih informasi salah. Iya, betul. Udah ya, kita cari. Ayo. Iki masuk teman-teman, Iki masuk tuh artinya ikutin. Iki masuk goblok. Ayo Iki masuk. Kita ikutin. Iki masuk goblok. Tapi kan pintu kedatangan pesawatnya dia kan cuma satu doang. Ah udah ikutin aja, Vin. So tau lo ah. Lu yang so tau ngok. Ada poster Miabinya, Mo. Aduh, Mo, kita di sini, Bang. Vin, An. Kayaknya ini bukan Miabi nih. Hah? Lu tau dari mana? Gua tuh tau banget anatomi luar dalam tentang Miabi.
gue selalu ikutin kuis yang ada di internet dan 100% gue selalu benar. Ini bukan Miabi. Bener lu. Yaudah, mau coba di kita buka mau. Buka ya. Pelan-pelan mau. Menculik salah lagi. Ah, Momo, kan lu tadi bilang lu tahu banget tuh anatomi luar dalamnya Miabi. Nah, ini kan luarnya udah kelihatan, Mo. Tinggal dalamnya. Tinggal dalamnya kita masih cek, Mo. Hah, ya kan, Vin? Dalamnya. Gua lihat ya. Ya, orang luarnya udah beda. Gak apa-apa, Vin. Cuma mau cek doang bener apa enggak. Buka. Bahasa Inggris seren aja sama gua, Mo. My name is Aan. And this is Bimo. And this Kevin. Hai. Oh, 我是没有，你们赶快帮救我啊！啊，我的包被你们拿走，我的护照不见了，我的朋友不见了，我所有的护，我这个都交他们，别废话了！你们再把护照还给我的话，我就要报警，坏人，坏人！ Tenang, tenang, Mo. Dia bilang dia udah percaya sama kita. Ngomongnya ribet. Gini aja, gimana kalau kita bawa ke kedutaan besar Jepang? Jadi kan nggak ngerepotin kita lagi. Baru gua mau bilang kayak gitu, Vin. Ah, embassy. Yes, embassy. Tapi lu jangan kau cing gua, dia jadi bintai. Ngomongin gua kan? Bener. Gua tahu emang dia suka sama gua. Barang-barangnya dia. Ah, you orang bikin repot ay aja. Ah, denger ya. You, and you, stay here. Understood? Enggak, kentut, Pak. Kentut! Ngerti, Pak. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dalam. Hah? Ayo, burangin, cabut, ayo. An! Ayo cepetan, embar dulu. Itu sayang itu. Sayang apanya sih? Itu barang mahal, Mo. Astaga, An, yang kayak gituan banyak di kota, gocengan. Hah? Serius lo? Security kan? Ye, yeah, ayo udah buruan cepetan gua cariin. Ayo, ayo. Aduh. Ada. Mana sih anak-anak kerjain aja. Ah, tuh. Stop. Come on. Yuyu orang enak aja main tinggalin sembarangan.
Ini temen you orang bukan orang Jepang, tau nggak? Tau di mana, Pak? So tau nih. Tau nih. Dia bilang dia nggak tahu yang namanya sushi sama wasabi. Namanya aja Miyabi, Pak. Kurang Jepang dari mana? No. I'm not Miyabi. I am Miyabi. Am I Miyabi? Konnichiwa. Hironjin de watashiki hokoku to de desu. Shut up! You orang lagi dijelasin malah ketawa. Ngerti nggak? Dia bilang, ini cewek bukan orang Jepang. Dia orang Cina. Yes. I am a Chinese. Terus Denny dibawa kemana dong, Pak? Mending sekarang lu bawa dia ke Glodok. Lu tuker iPod kalau nggak laptop. Hah? Bisa denger TV. Pak, makasih Pak. Tahu aja sih. Hei, bosku jangan dibawa, Mereka tuh sempat sekali. Buat bikin paspornya Miyabi itu butuh waktu 3 hari. Terus dia tinggal di mana? Di rumah lu aja. Di rumah gua. Udah. Ini kan bokap lu bilang 3 hari ke Bandung kan, bikin paspornya 3 hari. Sama kan, sama-sama 3 hari kan? Bisa pas tuh. Kecuali kalau bikin paspornya 3 hari, bokap lu ke Bandung 2 hari, enggak bisa. Bener kan gua? Bener. Bokap lu suruh lama-lama aja udah di Bandung. Tidurnya sama siapa? Masalah tidur sih. Pokoknya Miyabi enggak boleh lama-lama sama kita. Kalau sampai bokap gua tahu, yang ada kemungkinan ninja buat ngambil dia nih. Bukan, Bim. Bokap gua kalah, gua tahu kan abis gua ntar. Bim, sini. Gue yang ngeliatin lu yang dapet. Kita gak dapet Miyabi asli gak apa-apa deh. Ada KW satu. Gak apa-apa. Gue biasa beli KW satu kok. Siap-siap. Mau ganti baju, Mo. Siap-siap tuh. Mau ganti baju, Mo. Seresu. Seresu. Matong. Matong. Oh ya, miau. Gue tahu mau yang geter-geter gini, mau. Dia mau besel. Udah belakangnya pergi lah, ke belakang. Gak ada. Bimo, inside. Bimo, yang gitu orangnya Bimo. Inside. あの、旅行代金出ました。分かった。できるだけ早い時間だよ。はい。あ、
もしもし。はい、はい、はい。あの、本日ジャカルタ行きの便を予約したものなんですけども。なんて、なんて、なんて、なんて。ちょっと待って、ちょっと待って。今日、そうなんですよ。間に合いそうないので、一番早くて、はい、お願いしたいんですけど、ちょっと待って。はい。はい。今日中だよね。今日中で、夜でも大丈夫なので、はい、お願いします。はい。はい、はい、はい。時間ないんだ。あ、そうなんですか。ちょっと待って。わかりました。2日後になるって。え、2日 ?2 日後が一番早いんですよね。マジかよ。わかりました。じゃあそれでお願いします。はい、2日じゃ間に合わないって。しょうがないです、2日後と言われたんだもん。いや、怒られる。あの部長だよ。大丈夫、大丈夫。でもさ、考えすぎだよ。大丈夫、大丈夫。みんなだってうちらを待ってる側なんだからさ。だってパスポートもあるし、チケット取れたし。大丈夫、心配しすぎ。Kenapa dia ada di situ? Santai aja sih, Vin. Oh, lu udah tinggal nikmatin. Itu. Kan gue cowokan. Oh iya, saya kira miau, Bi. Ibu, sini yang... Mau. Mau, naik mau ke balon-balon, mau. Tangga yang jaga komputer, nggak gue manfaatin ya kan? Ya ini aku. Oh, gue tahu nih kalau udah begini nih. Sama lu kayak gue. Yuk, kamar mandi yuk. Jessica! Jessica! Jessica, kirain apa kan? Ya itu sih urusan lo, Ben. Urusan gue ini sama di kamar mandi. Ayo, mo, gue udah nggak sabar. Gue di sini aja. Bim, ini gimana, Bim? Apaan sih, Bim? Gini, gue temuin Jessica, lo empatin dia. Oke. Gue percaya sama lo. Oke. Masalah jaganya, ya? Kok dia cabut? Untuk masalah ngumpetin mah gue jagonya. Ya, Bim. Hah? Sini. Layo, yo. Pijit, masas, masas. Masas? Oke. Pijit, eh, pijit. Capek, capek. Ya apalah, pici-pici lah apa ke. Kayak ngerti aja lu. Enak? Sufu. Ya, elah ditanya apa, jawabnya apa. Lo mau party gue kosong gara-gara banyak yang belum gue undang? Enggak kan? Ya udah sabar. Ya ampun Jessica, sayang. Tapi gak berarti lo harus ngundang Kevin sama temen-temennya yang dungu itu ke party ulang tahun lo kan? Mau ditaruh di mana reputasi gue, Jessica? Gak bisa, gak bisa. Kevin itu sebenarnya baik tau. Dia kan temen gue dari TK. Baik itu gak penting. Yang penting itu penampilan. Iya, iya, sabar. Ganggu ya? Enggak, apa? Tadi belum pakai celana dalam. Hah? Yeah. Kebiasaan lo di rumah. Enggak pernah pakai celana dalam. Aduh, gua enggak bisa ngebayanginnya kayak gimana tuh kan. Aduh. Kenceng banget, kenceng banget. Sebentar dong.
Kevin, aku boleh numpang ngemail di rumah kamu sebentar gak sih? Internet rumahku lagi down. Aku cuma mau kirim itu undangan buat party aku ntar malam. Sebentar kok, boleh gak? Haduh, kelamaan mikir. Udah, Jess, masuk aja langsung. Belum minta izin, boleh kan? Oh ya, kabar lo di mana buruan? Gue gak punya banyak waktu, hello! Di atas. Ini dia nih kamar gue. Stop! Sebentar ya, stop. Gila! Bentar ya, sayang. Jessica, gak mungkin. Pasti dia ngelakuin sesuatu tuh di dalam kamarnya tuh. Udah gak usah pakai jaim-jaiman, langsung aja masuk ke kamarnya. Udah gemes, gak sopan, gak sopan. Udah! Kamu kenapa? Lo makanin kertas ya? Ini apa? Kan ujian supaya cepet hafal. Jess? Daripada gue lama-lama di sini, mending gue tunggu di depan aja. Oh. Pinjem ya. Tunggu sebentar. Iya, bentar. Oke, oke, iya. Ya. Silakan. Udah. Pinjem ya. Vin? Ini aku ya? Iya, itu kamu. Aku bikin itu untuk kamu. Khusus. Bagus banget. Boleh buat aku enggak? Aku kirim via email ya. Boleh, boleh. Kirim via ya. Aku jadiin apa? Picture di Facebook. Kamu ngapain sih? Enggak. Itu apa, colongannya, aku kan takutnya kamu lagi online, ntar putus lagi, mati. Ini bagus banget deh. Kamu tau gak sih? Gak pernah ada cowok yang ngegambarin aku kayak gini. Biasanya cowok-cowok itu mikir kalau mau deketin cewek, harus pakai mobil yang bagus, makan tempat yang mahal. Mereka salah. Justru perhatian-perhatian kecil kayak gini yang bikin kita terkesan. Yang penting kan bukan harganya, tapi penghargaannya. Gini apa? Kok? Bisa ada sesuatu di muka kamu? Tadi aku habis beres-beres jadi ada yang nempel. Nempel. Bener ya, kalau kata orang-orang itu kalian suka ngedownload film PF ya? Enggak. Padahal gue itu pengen banget nonton film PF lagi ya, cuman sama cewek. Pasti rasanya itu lembut, terus nangis lagi. Sini, aku bantu. Kamu tuh lucu juga ya. Apa emailnya udah kekirim, udah selesai? Nanti malam ada acara nggak? Enggak, aku nggak ada acara. Mau ikut
aku sama Irin nonton gak di bioskop Max jam 8? Rame-rame kok, mau? Kamu? Kamu ngajakin aku ngedate? Ya kalau mau aja sih, kalau ada waktu, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada, aku ada waktu banget, ada banget. Santai aja. Oh iya. Ada Erin di depan ya. Gak enak kasihan lama nunggu. Sama-sama. Aku mau keluar. Ya, keluar. Lewat sini. Sini. Iya, oke. Makasih ya. Ya. Kenapa? Jessica? Kenapa sih lo? Gue kan cuma ke dalam sebentar. Gak apa-apa, kangen aja. Oh iya, ntar kita sambung lagi ya. Boleh, boleh. Dah, bye An. Tau kan? Keajaiban terjadi sama gue. Masa aja sih? Ah, udah, ntar aja ceritanya, Vin. Gue mau ke toilet dulu. Sumpah ya. Hari ini sial banget hidup gue. Kenapa nih lagi anak senyum-senyum sendirian? Hello, Jessica. Kenapa sih? Lo gak diapa-apain kan sama Kevin di kamarnya tadi? Atau jangan-jangan? Ya? Iya. Gue ngajak Kevin nonton sama kita lah nanti malam. Tunggu. Sejak kapan Kevin sama nonton itu bisa digabung jadi satu kalimat? Enggak, gue gak mau. Lo aja sendiri. Beneran gak mau ikut? Gak. Ya udah gue pergi sendiri aja. Dah, rugi lo gak ikut gue. Jessica, nyebelin banget sih lo. Halo? Aku mau ngasih tahu kalau ternyata Erin gak bisa ikut. Kalau misalnya cuma aku sama kamu aja yang nonton, gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Miau? Yeah. Games. Terus nanti kita nontonnya gimana? Udah lu jagain Miau aja dulu, gue duluan. Nah, Vin. Buka moroknya, William. Cue. Panjang urusan nih. Waduh, repot ini, Mo. のプレゼントが当たるよ。マリアに会いたかったな、抽選してね。そこの君、早くマリアに会いに来て。僕の彼女になってくれませんか？
Kamu ngomong apa sih? Itu. Bagaimana ya? Iklannya lucu. Oh ya. Oh, iklan. Diangkat. Wah, itu telepon dari Mike. Mike? Kan cowok kamu. Masa gak diangkat? Terus cowok yang pantas menurut kamu yang kayak apa? Tipe cowok yang pantas buat aku ya? Aku tuh suka cowok yang... Manggil kamu bukan sih? Apa? Eh, tolong ala bapak kami cuci mie. Kau kira mau kau tetong sampah kah sambil kau buang kulit busuk itu di muka beta? Asal binatang kau. Sungguh sangat tidak sih. Gue pun suka itu. Kau ni so tidak puji mah. Sama kau tidak puji ya. Jangan tak tidak puji ya. Tidak puji, tidak puji, tidak puji. Hai ho, hai ho. Kayak apa? Maaf, Bu. Duduk kembali, Bu. Kayak apa? Kayak apa? Nyok. Ah, rese nih orang. Mau kemana sih? Ribet banget, Bu. Nyok. Udah sini aja ribet, ah. Iya. Tahu kesini kan cuma pengen jalan sama kamu doang berdua. Terus kamu kenapa kok kayak panik gitu? Enggak. Maaf, Bu. Di... Kevin, 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 kamu 1000 kali lebih jahat daripada Mike. Jess, aku bisa jelasin, dia ini... Nyesel aku. Nyesel aku, Kevin udah buka hati aku buat kamu. Aku pulang aja. Jess, Jess, aku bisa jelasin, Jess. Jess, Jess. Kekuatan cinta kita takkan pernah.
dan berikan satu jawaban pasti. Entah sampai kapan aku harus bertahan saat kau di sana sejauh masuk ke dalam pikiranku melayang tak tentu arah. Ya ampun Jessica, Jessica kenapa sih? Vin, aduh kenapa lagi sih anak cupu itu? Pasti dia ngelakuin aneh-aneh kan sama lo? Lihatin aja, kalau ketemu, gua. Gemes tuh sama anak cupu itu. Mana sih? Buruan keluar, aduh. Mana temen lu yang kurang ajar itu? Jangan cuma berani ngumpet di balik kaca mata lo. Maksud lu si Kevin? Hah? Dia mah sahabat gua, mau lu apain tuh anak? Dicopot. Kalau itu sih gua gak takut sama lo. Gua juga gak takut sama lo. Lupa ya, waktu itu gue ada utang cerita sama lo ya kan? Boleh tuh dengerin lanjutannya. Tapi ada syaratnya, A-A. Apa tuh? Tutup matanya dulu ya. Tutup mata? Oh iya. Tutup matanya. Gue suka tutup nih. Matanya. Siapa itu Miyabi? Hah? Siapa lagi itu Miyabi? Siapa jelasin ke gua buruk? Bukan Miyabi. Miyabi. Gua enggak peduli ya, mau Miyabi kek, mau Mi ayah, mau Mi tetek, gua enggak peduli. Stres gua ya. Gua juga stres. Orang gua niatnya pengen nyulik si Miyabi, yang ketangkap malah Miyabi. Salah gua. Stres nih sampai sekarang. Pokoknya ya, Kevin, lo dengar baik-baik. Jangan sekali-kali lo deketin yang namanya Jessica lagi temen gue. Tapi enggak ada pakai tapi-tapian. Awas aja ya, kalau sampai lo deketin Jessica teman gue, gue benci abis lo. Masalah jadi tambah ribet deh, An. Sekarang apa yang harus gue lakuin, An? Kalau gue cerita langsung ke Jessica, belum tentu dia percaya. Udah, Vin, tinggal lo tunjukin aja. Lo tuh menyesal. Tunjukin gimana? Oh, tunjukkan dengan bunga. Bunga? Iya, gue inget banget kan ada pepatahnya tuh, say it with flower. Keren gak tuh, ha? Gue emang dari luar begini, Vin. Moshi-moshi. Hai, kino Jakarta yuki no bin no koto de yoyaku shita Ozawa Maria desu kedomo. Hai, honin desu, hai. チケットの確認なんですけど取れてますかね。はい、明日2名です。はいはい、あ、本当ですか、取れてます、よかった。はい、2名で大丈夫です。はい、明日じゃあジャカルタの便でお願いします。はいはいはい、ありがとうございます。はい、よかった、ジャカルタ行ける。早く伝えないと。Mike, hey baby. Mike, ngapain kamu kesini? Surprise buat kamu.
gimana sih ya, hubungannya bagus? Ini sebagai tanda minta maaf dari aku karena selama ini kelakuan aku gak bener. Kamu mau kan maafin aku? Kayaknya aku mesti masuk ke dalam deh, siap-siap urat nih malam. Oke. Okay. Bye, baby. An, gue baru nyadar kalau gue tuh ganteng ya, An. Hancur, An. Parah ganteng banget gue. Ayo. Udah pulang, gue gak mau. Di baju, Vin. Vin, buruan, Vin. Good party, Vin. Aduh. Berantem nih. Selama ini pasportnya Miabi yang kita cari ada di lo. Miabi butuh ini dan lo gak balikin. Otak lo di mana? Vin, kalau nih pasportnya Miabi gue balikin ke dia, kita gak bakal bisa ajak dia party malam ini, Vin. Dan kita bakal kalah taruhan sama si Mike. Tapi kan bisa aja. Sekarang keluarganya lagi nyariin, atau teman-temannya lagi nyariin. Atau seharusnya sekarang dia lagi liburan dan stuck sama tiga loser kayak kita. Vin, lo tuh bener-bener gak ngerti ya, Vin ya. Kita habis malam ini gak bakal bisa dipanggil tiga loser lagi, Vin. Vin, lu mau kemana, Vin? Mau ngapain juga lu mau? Basah. Yuhuu! Yaelah, Vin. Apa bedanya sih, Vin? Kita cuma ajak Miaubi ke partinya Jessica. Paling cuma sejam dua jam. Abis itu bakal ngerubah hidup kita, Vin. Sorry, An. Maaf. This is your... passport. Passport? Passport? My passport! Thank you! Okay. Fine. Kalau lu bertiga gak ada yang ikut gua ke partnya Jessica, okay? Gak masalah. Gua gak mau jadi loser kayak lu. Lu! And you! Me? Apa lu mau? Ini gua lagi marah, mau. Serius gua mau. Lu bercanda mulu lu jadi orang, mau. Gua lagi marah, takut gak lu? Takutan. Bagus lo kalau takut, mau. Gak ada guna gue lama-lama di sini. Gue cabut. Sudah datang malam ini. Kita seleksi. Cantik. Boleh lewat. Masuk. Enjoy the party, bro. Seleksi cantik, manis, masuk. Silakan. Badut-badut dari mana nih? Cabut. Jessica, my baby. Yuk kita turun sekarang yuk sayang. Kan di bawah tamu-tamu udah pada rame. Yuk. Ya, ntar dulu aja. Loh? Kok ada bunga ya? Dari siapa? Oh, jadi anak cupu itu udah mulai pinter ya ngerayu lo? Tumben banget lo ngatain Mike anak cupu. Bukan Mike, tapi Kevin. Hah? Kevin? Nih lihat. Berdua lagi, Vin. Bim, selama ini gue gak pernah dapetin apa yang gue inginkan, Bim. Dan sekarang gue tahu apa yang benar-benar gue inginkan. Gue harus ngejar mimpi gue. Gue harus mengejar Jessica dan mendapatkan dia. Gue harus ketemu sama dia. Dan gue harus buktiin kalau gue bukan loser. Walaupun gue nantinya kalah taruhan, setidaknya gue masih gentleman untuk tetap mengejar dia dan menghadapi Mike. Rusak acara.
Mau kemana lo? Lo gak baca di depan no loser. No. Gue mau nanya sama. Mana cewek cantik yang lo dan teman-teman lo janjiin? Mana buktinya? Lo simpen di mana? Mana? Hah? Di mana? Lo bawa enggak? Hah? Lo bawa enggak? Enggak ada. Berarti harus disingkirin, Bos. Eh, pergi, 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 pergi. Lo jangan kemana, Bang. Bentar. Gue malam ini lagi butuh hiburan. Iya. Yeah. Jadi gimana kalau? Iya. Yeah. Apa, Bos? Sini. Sini, 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 sini. Apa nih, Bro? Apa, Bro? Lo malam ini beneran sendiri. Sendiri gue, sendiri. Teman-teman cupu yeah. Lo mana? Mana? Oh, udahlah, enggak usah ngomongin mereka. Oh, gue suka gayanya. Gue suka gayanya. Udah, oke, kalau gitu gimana kalau malam ini lo party sama kita-kita? Mau? Yeah. Mau. Ada syaratnya. Apa tuh? Lo mesti ikut minum sama kita-kita. Minum? Mau? Minuman? Iya. Yeah. Ada juga? Mau? Ada! Ayo, mau! Ayo! 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 Jess, kok diem aja sih orang pesta lebih asik juga kenapa gak gabung? Minum dong, jangan kayak gitu ya. Tangannya buka. Buka. Cuman copot celana biar seksi. Iya. Oke. Ya ampun, kalian seksi banget tau gak? Sumpah lo harus ikut gue nih. Ini kampung banget gak bisa dibiarin. Buruan, kenapa? Oh ya, itu kelakuannya semua. Sini. Apalagi si Jessica, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kamu nggak lihat semua orang di sini juga minum. Tapi minuman di sini nggak ada, kau aja tahu. Woi, bro, temen lu si Ana mabuk lusuh tuh di dalam tuh. Hah? Sumpah, parah banget. Samperin aja sana. Oh, Vin. Pakai bajunya. Udah, sok soalin deh. Udah ributin. Jessica, lo nggak usah soalin. Kita tuh di sini lagi pengen. Gak boleh ada yang nyakitin Jessica! Weh. Pas banget lo datang ke sini. Gue lagi butuh pelampiasan. Jangan ikutin kerja. Apa-apa lo? Pukul, Vin! Pukul! Pukul lagi! Ngalangin mobil orang di depan, Bos. Gua duluan deh. Paci. Lo mau dia? Ambil. Gua udah gak minat. Tapi lo inget ya. Malam ini, lo tetap kalah taruhan. Karena malam ini, lo gak bisa datang dengan membawa cewek cantik. Makasih ya.
Thank you, dadah, hati-hati ya. Jess. Ya? Yeah? Sorry, aku datang gak diundang. Sebenarnya aku kesini cuma mau... Minta maaf. Maaf. Aku udah maafin kamu kok. Dari pertama kamu datang, Erin udah cerita semuanya tentang Miyobi. Dan masalah Mike, aku malah mau makasih sama kamu. Dia emang pantas dikasih pelajaran. Oh ya? Ya ngomong-ngomong, kayaknya film yang ditonton kemarin belum selesai ya. Emang masih menonton? Ya, kalau ada yang ngajakin. Oke, kapan? Bisanya? Terserah. Oh, satu lagi. Tadi dia ngasih bunga gitu warna putih. Katanya sih dari Mike, tapi aku tahu bukan dari Mike. Ada kartunya gitu, terus bunganya warna putih, wangi. Kira-kira dari siapa ya? Kamu tahu ngasih dari siapa? Aku tahu kok bunganya dari kamu. Makasih ya, bagus banget, aku suka. Emangnya kamu gak malu apa bawa-bawa aku kayak gini? Ya mau gimana lagi dong, masa gue ninggalin lo di dalam sendirian? Itu yang aku suka, kamu udah ada perhatian sama aku. Aduh, Vin. Maafin gue ya, Vin ya. Gue gak mau berpisah sama lu, Vin. Woi, kita tetap temenan, Vin. Woi, lu apa-apaan peluk-pelukan? Gue juga mau baikan. Bimo. Jangan digampar lagi, jangan digampar lagi. Lu nyindir lu. Udah lah, jangan marahan lagi ya. Ya. Baikan ya. Baikan, baikan. Aduh. Halo, teman. Halo, sekarang kita sudah boleh ikut party, teman-teman. Ikuti mas saya. Tolong. Iklan yang waktu itu di bioskop juga ada kan? Kamu bisa bahasa Jepang kan? Iya, ngerti lah. Tapi dikit-dikit. Aku mau tanya sama kamu. Ya, kalau misalnya bahasa Jepangnya Anato no Kanojo ni Naritai desu, itu artinya apa sih? Naritai desu, itu artinya saya mau jadi pacar kamu. Aku mau jadi pacar kamu. Aku, saya mau jadi... Jadi waktu yang di bioskop itu sebenarnya kamu ngerti dong? Ngerti. Cuma pura-pura bego aja. Oh gitu sih. Biarin. Tapi yang jelas, kita nih hidup mesti realistis, Mo. Ya kan? Kau mana mungkin orang kayak kita kan ketemu sama Miyabi. Iya. Kayak gua nih, gak mungkin main-main nih. Thank you.
Makan bukain, Han. Hei, gue lagi main. Vin, tolong, Vin. Kan apartemen lu. Hei, udah lu bukain sama buram lah. Bapak, jadi mainin. Iya. Yeah. Kita kan setia. Gak bakal gue mainin. Kita kan setia menunggu. Lu awas lu mainin punya gue lo ya. Ya, Mbak. Selamat siang. Siang, Mbak. Serius, Mbak, lu? Apa kabar? Baik. Wah, ini anak nih kalau dikasih tahu nih. Oh, ngantar surat, Mbak. Bentar ya. Ceban dong. Hah? Ceban. Buat apaan? Itu tips, cepetan. Mbak, makasih ya. Mana gue? Stop. Gokil, parah. Yang ngatur surat sekarang cantik-cantik. Nyesel kan lu. Mukanya tuh mirip ini, mirip Mario Zawa. Mau mau bayar lu mau. Ya kan hilang ah. Tadi tuh Maria Mercedes, Mario Zawa itu yang Jepang ah. Aduh, sial gue nih. Aduh, kemana lagi dia? Aduh. Tuh gitu kan, gue kasih 50.000. Aduh. Maria! Ini ngomong-ngomong, si suratnya apaan ya? Rekening listrik, suruh bayar lagi.